persisnya di belakang BTM Bogor. Ya, kita lihat seperti apa ya proses pembuatan kebabnya yang sudah terkenal itu ya, yang super jumbo. Yuk, teman-teman, kita lihat. Ini namanya Shawarma Kebab. Nih, berada di Jalan Saleh Bustaman nomor 15 Kelurahan Kecamatan Bogor Tengah. Ini persis di belakang BTM ya. Tuh lihat daging tap. Jadi teman-teman kalau mau pesan tuh di ngelis dulu ya tuh. Nah, ini untuk pilihan rasa dan harganya ya. Ada yang ayam jumbo 30.000, yang ayam sedang 25.000, ada yang campur. Persediaan apa yang ini untuk kebab ayam ya Pak ya? Lihat mantep banget tuh. Tuh, dia lagi ngeracik dagingnya, lihat tebel. Jadi ada pilihan beberapa isi daging ya, ada dagingnya isi 2, 3, ada dagingnya isi 1, tergantung pilihannya ya. Nah, lebih deket lihat cara ngeraciknya si bapak. Melimpah banget ini dagingnya teman-teman. Kita tuh harus ngantri dulu ya teman-teman tuh. Ini lumayan antriannya, saya nggak tahu dapat nomor keberapa. Ini kalau cirinya kebabnya enak, antriannya tuh banyak. Oke, jangan lupa nih di belakang BTM ya. Antri. Jadi kita kalau mau pesan harus di list dulu ya teman-teman. Ini persediaan daging untuk isian kebabnya ya, banyak banget. Tuh, asli dia bikin ngeracik sendiri. Untuk kebabnya dagingnya lihat besar-besar. Gak ngantri ya teman-teman, lihat dagingnya aja segini banyaknya tuh, tebel panjang. Ini dijamin puas makannya. Aku jadi penasaran nih, gak sabar. Tambah haris manis ya Pak. Ini dengan ordernya sendiri ya tuh, si bapak lagi sibuk. Ngebul. Jualan kebabnya dengan bapak siapa namanya Pak? Siapa lagi musuh kau? Ogro, atuh siapa? Ini udah terkenal Oge. Oh, ada geroginya ternyata, masya Allah. Ya pokoknya mah bapak sing laris manisnya. Amin. Abdi tepi di Cibionong pak. Wah, nyobat mau apa? Ngepul ya, empang ngepul.
Saya udah hampir mau sejam loh teman-teman di sini tuh. Belum dapat. Harus sabar demi kebab Morit nih. Nah, isian kebabnya juga ada kentangnya ya, teman-teman. Pas. Nah ini untuk yang isian apa ayam, yang ini untuk kebab isi sapi. Panas membara. Nah ini mari kita unboxing ya teman-teman. Ini aku udah sampai rumah. Lihat. Besar banget kebabnya. Tuh. Jumbo. Ini tadi saya beli yang harga 50 ribu. Mantap jiwa. Kayak ini 30, beli yang 40. Oke. Saya ada yang 30, ada yang 25, 40 dan seterusnya ya. Tadi saya sampai berapa lupa. Kita lihat teman-teman. Besar banget. Tuh. Super jumbo. Mantap. Ini kayaknya makannya jangan begini deh, harus dipiringin mungkin ya teman-teman. Kalau di langsung begini besar banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dalamnya tuh ada kentangnya ya. Mantap. Ini tadi saya beli sama rasa ayam juga. Mudah-mudahan sih nggak ketuker sama yang punya temen ya. Mantap. Nah, sepertinya ini ketukar. Jadi dua-duanya rasa daging. Tadi maksud saya belinya yang satu ayam, yang satu daging. Ketukar sama teman saya satu ini. Si abangnya salah masukin ke kresek. Jadi tidak perlu di unboxing yang ininya ya. Rasa daging aja tuh. Ini bisa untuk bertiga. Jadi puas banget kalau untuk yang porsi sedang, yang sebaiknya yang 25.000 aja ya. Ini saya terlalu besar ininya. Ukurannya ya. Jumbo banget. Oke, jadi teman-teman yang bagi penyuka kebab terutama di daerah Bogor dan sekitarnya, silakan datang ya di belakang BTE.